بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شره لصدري ويسر لي أمري واحلل أكلة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين الحمد لله Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmat dan karunia-Nya sudah uh, <tuh> mengantarkan kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan suci mulia, bulan suci yang memiliki banyak sekali keutamaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa memanfaatkan momentum ini bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kelak <coughs> keluar dari bulan Ramadan ini kita menjadi insan-insan yang uh, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita sehingga kita uh, mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi hamba-hamba yang insya Allah sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iman ramadhana imanan wa ihtisaban barang siapa yang berpuasa dengan didasari keimanan ketakwaan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu Bapak, ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan mengkaji tentang fikih Ramadan dan fikih puasa. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang hal itu, tentu ada baiknya kita membahas tentang keutamaan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan puasa itu sendiri, sehingga dengan kita memahami keutamaan bulan Ramadan, maka kita semuanya berusaha semaksimal mungkin agar bulan Ramadan yang sekarang kita ada di dalamnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Tidak malah sebaliknya menjadi orang yang merugi, karena Rasulullah SAW pernah pada suatu kesempatan naik mimbar, dan beliau mengaminkan tiga kali seperti beliau mendengarkan ada orang yang berdoa dan mengaminkannya, dan para sahabat tidak mendengar ada orang yang berdoa, kemudian para sahabat sesudah itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengapa kamu tadi ya Rasulullah mengaminkan sampai tiga kali maka diantara jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah e, malaikat Jibril telah berdoa dan aku diminta untuk mengaminkannya salah satu doanya adalah celakalah bagi orang yang mendapati bulan Ramadan namun ia tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, tidak memaksimalkan ibadahnya. Rasulullah pun mengaminkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita pada kesempatan yang berbahagia ini mencoba membahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan dan keutamaan puasa Ramadan. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuti, yang disahihkan oleh Imam Albani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat yang diterima dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza kana awwalu lailatin min syahri ramadan suffidatis syayatin wa, marad wa maradatul jin wa gulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab" wa futtihat abwabul jannah falam yuglak min habab wa yunadi munadin ya bagiyal khair aqbil wa ya bagiyal syar aqsir wa lillahi utaqa minan nar wa dhalika kullalailah. mari kita simak dengan baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bulan Ramadan. Beliau mengatakan idza kana jika sudah tiba awal malam awal malam pertama dari bulan suci Ramadan maka suffidatisyayatin wa maradatul jin maka setan-setan dan jin-jin jahat itu dibelenggu dan gulikot abu nar dan ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah habab dan tidak dibukakan ya, eh, satu pun dari pintu-pintu neraka tersebut. Wafutihat abu abul jannah dan dibukakan Pintu-pintu sorga, malam Yuglak habab, tidak dibukakan. Uh, sat, uh, tidak ada satu pun dari pintu sorga yang ditutup. Kemudian ada penyeru yang berseru, berkata dengan lantang, "Ya, bagi Khair Akbil, wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, maka bersegeralah menghadap, bersegeralah." untuk uh, beramal ya sambutlah dengan baik waya baghyasyar aksir, wahai orang-orang yang uh, suka melakukan kemaksiatan suka melakukan keburukan uh, berhentilah tinggalkanlah keburukan yang yang uh, kalian sudah lakukan maupun kalian yang akan kalian lakukan walillahu taqa minannar dan Allah itu memiliki hamba-hamba ya, yang dimerdekakan dari api neraka. Dan orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka dan seruan-seruan eh, dari malaikat itu adalah zalika kullalailah. Itu terjadi pada setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan. Sungguh, ini adalah merupakan salah satu hadis yang menunjukkan kemuliaan dan keagungan bulan Ramadan. Jadi, mulai dari awal, ya, awal malam bulan Ramadan, malam pertama dari bulan Ramadan, kemuliaan Ramadan itu sudah, ya, sudah muncul sudah terlihat yaitu dengan dibelenggunya para setan dan jin-jin yang jahat. Dan ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dibelenggu setan-setan, jin-jin jahat itu yang mereka eh, kerjanya adalah menggoda manusia, menjauhkan dari eh, menjauhkan manusia dari kebaikan ya menuntun manusia, mengajak manusia supaya menjauhi ibadah kepada Allah, supaya manusia itu jatuh kepada kemaksiatan sehingga kelak bersama-sama mereka masuk dalam neraka. Sekarang di bulan Ramadan mereka dibelenggu. Namun itu bukan berarti bukan berarti ya tidak ada manusia yang tidak bermaksiat di bulan Ramadan. Kenapa? Karena manusia selain e, yang menggoda mereka adalah para jin jahat dan setan-setan, mereka juga memiliki hawa nafsu yang terkadang ya sebagian manusia itu menjadikan hawa nafsu mereka menjadi Tuhan mereka, menjadi sesuatu yang mereka penuhi keingin, permintaannya, tuntutannya. Adapun permintaan Allah tidak mereka penuhi, namun yang mereka utamakan adalah apa yang dituntut oleh hawa nafsu mereka, karena itu mereka disebut e, sudah menghambakan diri kepada para e, menghambakan diri kepada hawa nafsu mereka. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa <tuh> Jadi, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setan-setan dan jin-jin jahat itu dibelenggu, dan pintu-pintu neraka itu ditutup, tidak ada satupun yang dibuka, pintu-pintu sorga dibuka, tidak ada satupun yang ditutup, pintu neraka itu ada tujuh, pintu-pintu sorga itu ada tujuh pintu. Jadi, <tuh> maksudnya bukanlah berarti... Uh, dibukanya pintu surga ini bukan bermaksud siapa yang meninggal di bulan Ramadan langsung masuk surga tanpa hisab, bukan. Tapi ini adalah menunjukkan ya, menunjukkan sugesti motivasi dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam supaya kita banyak beramal soleh ya, Motivasi dari Rasulullah supaya kita banyak beramal soleh. Ya, dengan uh, dibelenggunya para setan, para jin tidak mengganggu dan tidak uh, menggoda kita lagi, uh, dan dibukakan pintu-pintu sorga, ditutup pintu neraka, maka ini sebagai motivasi kepada orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, uh, malaikat ada yang bersuruh "Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan!" maka sambutlah kebaikan ini ya banyaklah beramal soleh dan wahai orang-orang yang e, suka dengan keburukan suka dengan kemaksiatan berhentilah stop jangan diteruskan ini adalah merupakan bagaimana menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kasih sayang Rasulullah SAW kepada umat manusia Allah itu menginginkan kebaikan untuk umat manusia begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuridullahu yusra wa la yuridu usra. Allah itu menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan uh, kesulitan. Jadi <coughs> uh, tentu seruan ini tidak ada yang mendengarnya. Ini adalah seruan sesuatu yang gaib. Malaikat itu adalah sesuatu yang gaib dan orang beriman itu adalah orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib selama itu ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, walaupun tidak mesti nampak ya, tidak kasat mata tidak nampak oleh e, mata kita namun orang beriman beriman dengan sesuatu yang gaib alladzina yu'minuna bil gaib ya orang-orang e, beriman itu mereka beriman dengan yang gaib termasuklah apa yang disebutkan dalam hadis ini yaitu seruan malaikat untuk ya beramal soleh dan stop ya berhenti dari melakukan kemaksiatan dan di akhir hadis ini disebutkan bahwa setiap malam itu allah ya memiliki orang-orang uh, yang dimerdekakan dari api neraka mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari hamba-hamba Allah yang dimer dimerdekakan dari api neraka, dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah masih akan kita lanjutkan pembahasan tentang keutamaan Ramadan dan puasa Ramadan sesudah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, ini ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang disahihkan juga oleh Imam Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataakum Ramadan syahrun mubarak." sudah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh dengan kebaikan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah Ya amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tufat tahfihi abu abu Assama dibukakan pada uh, pada bulan Ramadan itu pintu-pintu langit. Wa fihi jahim dan ditutup pada bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka. Wa fihi dan dibelenggu pada bulan Ramadan itu jin-jin jahat. La fihi dalam bulan Ramadan itu Allah eh, telah menganugerahkan kepada kita satu malam yang lebih baik dari seribu bulan yaitu malam Lailatul Qadar man khairuha faqad hurim barang siapa yang eh, sudah eh, ditetapkan tidak ya, tidak mendapatkan kebaikannya Kebaikan Ramadan, kebaikan malam lailatul qadar, maka sungguh berarti dia adalah orang-orang yang telah ditetapkan untuk tidak mendapatkan kebaikan yang besar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hadis ini memotivasi kita untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan. Dengan sebaik-baiknya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Syahrul Mubarak, ya? manusia itu suka mencari keberkahan, manusia itu suka mencari kebaikan. Inilah saatnya, inilah cara kita mencari kebaikan yang syari, cara kita. Mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita mencari keberkahan, mencari kebaikan dengan cara yang tidak syari', dengan cara yang terlarang, dengan cara yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasul-Nya. Jadi, cara mendapatkan kebaikan adalah dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW, ajaran Al-Quran, dan sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, yaitu kita memanfaatkan Ramadan, memanfaatkan momentum Laylatul Qadar, dan kita banyak beribadah, beristighfar, ya, minta ampun, berzikir, berdoa, bersedekah, baca Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Tunggu, itu adalah merupakan... Kebaikan-kebaikan yang akan Allah balas dengan balasan pahala yang berlipat ganda. <coughs> Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah mengetahui kebaikan yang besar dari bulan Ramadan, namun kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sungguh, itu betul-betul sebagaimana disebutkan dalam hadis ini man hurima khairuha faqad hurim orang siapa yang uh, tidak ya tidak aktif tidak termotivasi melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini maka berarti dia adalah orang-orang yang benar-benar dicap ditetapkan sebagai orang-orang yang merugi sebagai orang-orang yang celaka. Naudzubillah minzalik. Bapak Ibu Pemirsa, kita tidak mengetahui kapan ya ajal menjemput kita. Ya, kita tidak mengetahui apakah Ramadan ini adalah merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Atau masih ada Ramadan-Ramadan Ramadan selanjutnya. Ya kita tidak mengetahui ajal itu ya tidak diberitahu kepada kita hanya Allah yang tahu apa yang Allah ditetapkan kepada kita di lauhil mahfud hanya Allah yang tahu kita tidak mengetahuinya maka orang yang beruntung adalah orang yang memanfaatkan momentum yang ada di depan matanya orang yang memanfaatkan kesempatan yang ada di depan matanya bukan justru Ya, menunda-nunda amal ibadah, ya, orang yang menunda-nunda menganggap umurnya masih panjang, ini adalah ciri-ciri dan calon-calon orang yang merugi. Baik di antara keutamaan, ya, dan fadilah bulan suci Ramadan juga adalah bahwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan al adalah di Unzilafihil Quran, Hudal Linnas, wabah Yinatim, Huda wal furqan. Bulan suci Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, petunjuk bagi umat manusia pembeda dari uh, uh, al-huda hidayah al-furqan ya dengan kebatilan pembeda antara kebaikan dengan kemaksiatan al-haq dengan yang batil jadi <tuh> Al-Qur'an adalah merupakan ya merupakan kitab suci yang paling utama dan dia diturunkan ya diturunkan pada bulan Ramadan maka jadilah bulan Ramadan menjadi bulan yang paling utama Al-Qur'an turun ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka jadilah Nabi Muhammad nabi yang paling utama dari seluruh para nabi dan rasul. Dan Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, maka jadilah malam Lailatul Qadar malam yang paling utama dari semua malam yang ada. Malam yang paling utama lebih baik dari seribu bulan, ya kurang lebih 83 tahun, lebih baik dari itu. Jadi <coughs> ini menunjukkan keutamaan bulan suci Ramadan ya dengan diturunkannya Al-Qur'an pada malam e, Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Karena itu ya, karena itu maka para ulama, para salafus saleh di bulan suci Ramadan mereka banyak ya, ya, banyak e, menghabiskan waktunya dengan Al-Qur'an membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, memurojaah Al-Quran. Ya, karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, dan itu dan Al-Quran adalah kitab suci yang paling mulia. Semua yang terkait dengan Al-Quran menjadi mulia. Ya, Al-Quran turun pada bulan Ramadan jadilah bulan Ramadan, bulan yang paling mulia dari bulan-bulan yang lain ya. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, jadilah Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling utama dari Nabi-Nabi yang lain dengan diturunkannya Al-Quran ya, pada bulan Ramadan menjadi, Ramadan itu menjadi bulan yang mulia ada ulama yang menyebutkan <coughs> uh, keutamaan Ramadan yang di bulan Ramadan itu Allah mengampuni dosa kita ketika kita uh, ketika kita uh, puasa dengan baik ya ramadan imanawan wahtisawan ghufirallahu atau kita melakukan qiyamul lail dengan baik man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir begitu juga orang yang memanfaatkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah dengan baik dia juga akan diampuni dosanya yang terdahulu ya ada ulama yang menyebutkan ya uh, <tuh> jika bulan Ramadan itu sama dengan keutamaan Nabi Yusuf yang memiliki sebelas 11 saudara. Sebelas 11 saudara. Jadi sebelas saudaranya itu mereka ya, diampuni, dimaafkan dengan kebaikan Yusuf alaihissalam. Begitu juga ya perbandingannya, persamaannya kita umat manusia, kita umat Islam, yang kita ya adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari dosa dan kesalahan, dosa dan kesalahan kita di sebelas bulan di luar Ramadan itu bisa dihapuskan ya dengan kita beribadah dengan baik, berpuasa dengan baik, ya lail dengan baik, Ya, atau kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, maka dosa-dosa kita yang terdahulu yang di sebelas bulan yang yang lain itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah keutamaan yang luar biasa. Ya. Salafus terdahulu, mereka sangat memahami keutamaan bulan suci Ramadan. Karena itu mereka 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka aktif memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah supaya mereka dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, dan enam bulan berikutnya mereka aktif berdoa kepada Allah supaya amal ibadah mereka di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman tentu mengikuti jejak salafus soleh. mengikuti jejak generasi terbaik dari umat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang generasi terbaik dari umat ini. Eh <coughs> uh, wasabikunal awwaluna minal muhajirin wal anshar wal ladzina taba'uhum biihsan radhiyallahu anhum. Dan orang-orang yang terdahulu ya beriman kepada Allah dan Rasulnya yaitu orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka jejak mereka dengan baik radhiyallahu anhum Allah akan ridho kepada mereka kalau kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah merupakan kebaikan yang luar biasa kalau Allah sudah ridho kepada kita maka hidup kita akan bahagia dunia akhirat. Sungguh itu adalah merupakan salah satu tujuan utama dari seorang muslim. Salah satu target utama dari orang yang beriman mendapatkan ampunan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaranglah momentumnya, jangan lagi kita sia-siakan. Kalau dahulu Ramadan-ramadan ya, yang terdahulu mungkin kita kurang mem memanfaatkannya. Kita anggap biasa-biasa saja. Kita hanya seperti orang-orang lain, orang-orang biasa yang eh, kurang memanfaatkan bulan Ramadan, kurang zikirnya, kurang baca Qurannya, kurang ibadahnya, kurang istighfarnya, selawatnya, dan seterusnya. Maka, hendaklah kita harus lebih baik pada bulan Ramadan ini. Sehingga kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari bulan suci Ramadan ini. Baik Bapak, Ibu, pemirsa, eh, jangan kemana-mana dahulu. Kita masih akan lanjutkan tentang keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan sesudah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita menyinggung sekilas tentang keutamaan bulan suci Ramadan, maka ini kita lanjutkan tentang sekilas keutamaan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda <coughs> ان في الجنه بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامه لا يدخل معهم احد غيرهم يقال اين الصائمون فيدخلون منه فاذا دخل اخرهم اغلق فلم يدخل منه احد رواه البخاري ومسلم rasulullah mengatakan bahwa sungguhnya di sorga itu ada satu pintu yang dinamakan dengan pintu ar-rayyan. pintu ar-rayyan ini yang mem 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 memasuki pintu lewat pintu royan masuk sorga melalui pintu royan itu adalah orang-orang yang berpuasa ya orang-orang yang berpuasa di dunia akan mereka akan masuk surga melalui pintu arroyan ini adalah merupakan satu keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa <tosul> <tosul> La ya. tidak ada yang masuk surga melalui pintu arroyan bersama orang-orang yang berpuasa selain orang-orang yang berpuasa hanya orang yang berpuasa saja yang e, memasuki sorga melalui pintu ini Fa maka jika sudah masuk semua orang-orang yang berpuasa maka ditutuplah ya, ditutuplah pintu royan ini dan tidak ada orang lain lagi yang bisa memasukinya dan dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu amal ibni Adam lahu bahwa semua amalan anak Adam itu adalah untuknya. Al hasanah bi asri amsalihah satu kebaikan itu mendapatkan ganjaran 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya. Jadi uh, amal ibadah dalam Islam itu dilipat gandakan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan uh, karunia dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan kita, satu amal soleh kita, Allah balas. Ya, minimal 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Illa siam kecuali uh, puasa kecuali ibadah puasa fa'in nahuli ya maka itu uh, adalah milikku wa ana bihi akulah yang membalasnya innahu taraka wa ta'amahu ajli sungguh orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya ya telah meninggalkan hawa nafsunya dia lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya Mengikuti apa kata Allah dan Rasulnya Meninggalkan syahwatnya Meninggalkan uh, makanannya Min ajli Semata-mata mengharapkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala farhatani Rasulullah mengatakan dalam hadis ini Bahwa orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan Dua kegembiraan Kegembiraan yang pertama adalah saat dia berbuka puasa Kegembiraan yang kedua adalah saat dia bertemu dengan Robnya, Bertemu dengan Tuhannya ya. Jadi <tuh> orang yang berpuasa itu memiliki kegembiraan memiliki kebahagiaan dan kebahagiaan itu sejatinya adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan itu adalah saat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan itu tidak diraih dengan banyaknya harta tidak dengan tingginya jabatan, tidak dengan ya, cantiknya istri kita, tapi kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, ya itu adalah karena kita mendapatkan, ya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu orang yang berpuasa. Ya, orang yang berpuasa itu walaupun kita lihat walaupun kita lihat dia e, haus lapar tapi karena dia adalah sedang beribadah dia sedang berpuasa lillahi taala maka dia akan tetap ya akan tetap sabar dia akan tetap bertahan walaupun ya walaupun panas matahari ya e, di siang hari ya, menyengat ya tapi orang yang berpuasa itu tetap bersabar dan kebahagiaan itu terlihat saat ia telah berbuka saat ia berbuka dia berbahagia karena dia selesai menunaikan ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik kebahagiaan yang kedua adalah saat ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala saat ia melihat bagaimana besarnya pahala balasan yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang ia lakukan saat di dunia. Kemudian Rasulullah mengatakan wala khalufu fa misaim atyab indallahi min dan sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu itu lebih lebih wangi Lebih harum Lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dari uh, Wanginya Minyak wangi kasturi ya. Jadi orang yang berpuasa Itu biasa Mulutnya uh, Berbau ya, Keluar bau yang kurang sedap ya Karena Tidak ada makanan minuman yang masuk Ke rongga Uh, mulutnya uh, maka keluar bau, dan mungkin uh, di sisi manusia itu adalah bau yang tidak sedap. Namun, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih wangi, lebih baik dari harumnya minyak wangi kasturi. Ini adalah merupakan uh, motivasi yang menunjukkan keutamaan berpuasa orang-orang yang beriman tentu menyambut ya bulan Ramadan dengan senang dengan gembira ya karena ini adalah merupakan momen yang sangat luar biasa ya e, kegembiraan kita itu karena kita mengetahui keutamaan bulan Ramadan, mengetahui keutamaan puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. dan orang yang ya, orang yang beriman itu dia senang ia senang ia bergembira dengan uh, <coughs> nikmat ya nikmat yang hakiki nikmat yang abadi itulah ganjaran yang akan ia terima dari Allah Subhanahu Wa Taala Sering kita melihat banyak orang bergembira, tapi kadang kegembiraannya itu adalah kegembiraan yang palsu. Orang mendapatkan hadiah uang, ada yang mendapatkan hadiah jabatan, ada yang mendapatkan hadiah uh, mobil dan materi-materi lainnya. Apa yang ia dapatkan itu belum tentu membawa kebaikan untuk dirinya dunia akhirat. Justru kadang apa yang ia dapatkan itu justru itu menjadi sebab orang benci, orang dengki kepadanya. Namun ya, kebaikan, keutamaan, rezeki yang harus betul-betul kita sambut dan kita senang dengannya adalah rezeki yang hakiki. Ya. Kebaikan yang uh, pahalanya akan uh, kita dapatkan, dunia akhirat yaitu keutamaan bulan Ramadan, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Kita harus bergembira dengan menyambut, uh, kita harus bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dengan uh, datangnya bulan Ramadan ini, ini adalah momen kita untuk banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan itu maka kita harapkan ya, kita harapkan kita akan uh, <coughs> uh, dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya dan kegembiraan kita itu ya harus kita uh, manage dengan baik Ya, kegembiraan kita itu harus kita kelola jangan hanya sekedar bergembira namun kita tidak mengetahui bagaimana kita memanfaatkan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya karena itu kita harus memiliki jadwal, kita harus memiliki target kita harus memiliki perencanaan ya, bagaimana kita bisa melalui ramadhan ini dengan penuh keberkahan ya <tuh> karena Ramadan ini adalah uh, merupakan momentum yang luar biasa orang yang, yang uh, tidak jeli memanfaatkan momentum ini maka dia uh, keluar dari Ramadan ini dia hanya mendapatkan kebaikan sedikit namun orang yang memanfaatkan ini dengan baik dia sudah mengatur waktunya dia sudah membuat jadwalnya perencanaannya, hutohnya Kapan dia membaca Al-Quran? Ya, berapa juz dia membaca Al-Quran? Berapa uh, kali dia uh, beristighfar, uh, berzikir, ya, uh, berdoa, dan seterusnya? Kapan dia melakukan ibadah-ibadah yang lain? Dia harus sudah merencanakan. Ya, jangan sampai bulan Ramadan ini tidak ada bedanya dengan bulan Ramadan sebelumnya jangan sampai tidak ada bedanya bulan Ramadan ini dengan uh, bulan yang lain. Kita juga harus mawas diri, jangan sampai kita ya, jangan sampai kita habis waktu Ramadan ini ya, kita terlena dan kita tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Jangan sampai kita banyak waktu kita terhabis dengan menonton televisi, dengan menyibukkan uh, kita megang HP dengan media-media sosial, jangan sampai itu terjadi. Kita harus ya betul-betul memanfaatkan momen ini dengan baik, ya, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Bisa saja ini adalah merupakan Ramadan terakhir, maka sangat merugi bagi orang yang tiba di bulan Ramadan ini. Namun ia tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya Dan sangat beruntung orang yang memanfaatkan momen Ramadan ini Dengan mengoptimalkan ibadah kepada Allah SWT Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan Kita bermohon kepada Allah SWT Dengan rahmatnya Dengan asma'ul husna kita memohon mudah-mudahan Allah yang maha pengasih, maha penyayang, memudahkan kita, membantu kita, berikan kita taufik, menguatkan kita untuk bisa berpuasa dengan baik, untuk bisa kiamul lail dengan baik, untuk bisa melakukan aktivitas ibadah-ibadah yang lain. Demikian kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita tentu berusaha Uh, berikhtiar semaksimal mungkin Demikian Lebih dan kurang mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh